Jadi ini kita di mana? Di Kampung Hijau. Kenapa ini namanya Kampung Hijau? Karena banyak penghijauan di sini. Enggak sih, dulu ini sampah-sampah. Dulunya sebenarnya emang daerahnya daerah hijau, tapi setelah dibuka jalannya banyak buang sampah. Makanya pengen dihijaukan kembali seperti semula. Oh, itu dia. Itu intinya. Jadi enggak sih pernah berenang di sini ini? Enggak. Dari kapan pernah berenang di sungai? Sering lah. Yang ngajarin siapa? Hah? Kawan. Gak kenal berapa, Mak? Enggak. Ada tembungan lah berarti ya kan? Iya. Tembung. Nyemplung kita yuk. Nunggu kawan. Nunggu kawan lagi. Aku naik di atas ya. Bang Yoga gak nyemplung? Anak celana. Nanti lah sewa celana kita buka. Ini bijinya ke dalam. Tuh, dua. Tak. Tolong bantulah, bisa entah ada bantuan dari mana. Ya ini 200 juta bukan sikit. Sebulan ya, Pak? Nah, tapi kemana uangnya kita nggak tahu. Jadi ke depannya Bapak sendiri pengen gimana sih pinggir sungai Tembung ini? Ya dilestarikan lah, macam alam semula. Iya. Bisa dimanfaatkan tanaman-tanaman toga, tanaman apa, itulah mau saya. Kalau Bapak lah misalnya jumpa lah yang buang-buang sampah itu, apa yang mau Bapak sampaikan? Saya tegur. Sering kok saya nangkap orang. Jadi kalau ditangkap gitu Pak, misalnya ada yang buang minta sampah? Minta maaf. Hanya minta maaf gitu aja? Minta maaf, abis itu diangkatnya barangnya. Buang lagi sana, ditangkap sana, buang simpel sini. Itulah, tangkapnya barang. Pokoknya saya sering tangkap orang sini. Orang-orang tua, orang apa. Malahan bukan orang sekitar sini yang buang sampah ya Pak? Dia sekalian pergi kerja Pak. Pergi kerja gitu, tuh buang. Dia bukan penduduk sini. Pulang pergi kerja dia tuh buang, pulang kerja buang gitu lah. Kalau dibilangin mereka, kalau kita aja punya sampah buang sampah ke halaman mereka pasti mereka juga marah kan? Ini lah. Saya bilang, kalau saya buang lah ke halaman Bapak, sampah ini marah sabar marah nggak Bapak? Ya marah lah kata. Terus? Nah, gitu juga lah saya mungkin. Minta maaf, sering orang minta maaf. Biar tua muda sering orang minta maaf. Ada yang dijumpa lagi Pak? Udah dipergokin? Ada. Tapi selama saya udah berdomisili di sini, udah gak ada lagi. Selama berdomisili di sini udah gak ada lagi. Pindah ke sana. Ke sana agak jangkauannya agak jauh. Saya tinggal di sini, saya mau usaha. Saya mau cari makan juga. Saya mau ke sana mau apa-apanya kan. Sangat jauh ya kan. Ini pepaya ini kemarin ini 100 pokok habis. Sama matang lah, jangan tanggung-tanggung. Kita bikinnya dari besi. Di sini limbah-limbah itu enggak ada. Terus enggak apa-apa. Insyaallah kalau sekali dia kena sekali dua kali tiga kali udah enggak apa-apa udah. Udah kembali. Ya?